Kita baru selesai olahraga, berjemur, main triknya segar setengah jam ya. Selamat pagi. Hari ini kita sudah memasuki isolasi di hari ke-12 dan kita sudah bangun dari pagi. Bangun itu jam 6 dan tadi sudah doa, sudah semprot-semprot di depan rumah sama di dalam rumah, disinfektan. Dan ini kita mau lihat apa aja yang harus dikerjakan, dilakukan sepanjang hari saat isolasi, mulai dari jam 6 pagi sampai nanti kita tertidur di malam hari. Oke, nanti saya akan kasih time schedule-nya di catatan. Stay tune ya. Di jam 7 sekarang kita mau mempersiapkan sarapan pagi untuk dimakan nanti. Ini udah ada beras, nasi, nanti biasanya itu lapinya telur atau ayam goreng, tinggal goreng atau direbus, yang simpel aja untuk sarapan yang bisa disiapkan dalam waktu kurang lebih setengah jam sambil nunggu masak nasinya dan juga kupas buah. Kita kupas dulu buahnya. Dan ini ada air garam. Air garam untuk dikumur-kumur mulut biar kumatnya hilang. Jadi pagi-pagi itu sebelum makan sesuatu itu kita kumur-kumur air garam dulu sambil mengerjakan segala sesuatunya. Ya, tadi kita baru selesai kumur-kumur. Selesai kumur-kumur itu maskernya diganti karena udah dipakai sepanjang malam saat tidur. Ganti masker yang baru. Nah, next langsung kita mengerjakan beres-beres potong buah persiapan untuk sarapan. Buahnya udah kita potong-potong seperti ini. Nanti buah ini dimakan setelah kita berjemur sambil olahraga. Habis itu baru makan buah. Kita masukin ke kulkas dulu. Ini sudah mau jam 9:30. Kita sudah sarapan, sudah makan obat, minum obat. Dan kita mau persiapan untuk berjemur. Matahari lagi bagus, lagi cerah. Kita mau jemur sekaligus olahraga jumba biar gerak semuanya, biar segar, fresh. Habis itu nanti habis olahraga nanti kita mandi. Kita mau jemur di belakang rumah, ada di sekitar 100 meter dari sini. Iya. Kita mau jemur dulu di musola di dekat rumah. Kita baru selesai olahraga, berjemur, main triknya segar setengah jam ya. Laura juga semangat tadi. Kita mau kembali ke rumah mandi dulu, bersih-bersih.
siang. Tadi makan siangnya seperti biasa di order via GrabFood. Makan siangnya sudah dimakan tadi. Dan sementara ini kita mau beres-beres rumah, baru kita istirahat siang. Jadi ini udah mandi, udah makan siang, dan lanjut untuk istirahat sebentar lagi. Mari makan. Kita udah bangun istirahat siang tadi dan langsung buat snack sore. Tadi roti bakar, roti bakarnya lagi makan. Dimakan, dan kita lanjut dengan jus pisang dan jeruk. Sekarang udah sekitar jam 5, nanti jam 6 kita persiapan mandi sore. Kita sudah selesai mandi sore dan sekarang mau istirahat sebelum makan malam. Makan malam jadi acara bebas sambil memikirkan mau makan malam apa nanti. Ini jam 6 lewat 10. Kita nanti acara bebasnya sampai jam sekitar jam 7-an. Di rumah Mas semuanya pasti pakai masker. Kau mau kemana? Mau di... Kau pakai tas? No? Kau pakai tas, Laura? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, sehat, Pak. Iya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak, ya. Baik, Pak. Ada, Pak. Punya. Itu bukan, Pak. Kalau yang ini disinfektan, Pak. Lara, sini Lara sama. Lara kamar opung aja. Ya. Kita sudah selesai makan malam, selesai semuanya, dan sekarang waktunya untuk istirahat malam. Setengah 10, hampir jam 10. Kita mau tidur. Matikan lampu ya. Selamat beristirahat semuanya. Stay safe.